pada orang tua. Sekaligus menjadi gambaran ketaatan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum rajin sholat, tapi bermasalah dengan orang tua, dengan cara yang tidak benar, ini menunjukkan antum pun kurang taat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.

diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Kita lanjutkan bab pertama dalam kajian kita Al-Adabul Mufrad. Berbicara tentang bakti anak kepada kedua orang tua. Bab ini dibuka oleh Imam Al-Bukhari dengan menghadirkan Quran Surah ke-29, Al-Ankabut, ayat ke-8 yang turunan-turunan ayatnya kami sudah tuliskan tadi. Saat kita memasuki sesi pertama dalam kajian, kita tengah menggali ayat di Al-Ankabut, ayat 8 ini sampai ke kalimat insan. Kesimpulan yang kita dapati, kalimat wasaina menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan begitu penting dan kuat agung nilainya besar pahalanya. Al-insan memberikan kesan bahwa informasi ini berlaku bagi seluruh manusia. Dan kata insan dalam bahasa Arab tidak disebutkan kecuali menunjuk pada personal manusia dengan totalitas aktivitasnya. Artinya, perintah yang akan disampaikan ini itu tidak bisa diwakilkan. Berlaku untuk setiap kita, tak peduli siapa antum, mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, tua, muda, perintah ini berlaku untuk kita tanpa bisa diwakilkan, dan menunjuk pada totalitas aktivitas kita, dimanapun kita berada, apapun posisi Anda yang tengah Anda hadapi, tetap berlaku hukum dalam perintah ini, tak peduli Anda seorang direktur, tak peduli Anda seorang manajer. Tak peduli anda punya kedudukan tinggi atau harta yang cukup melimpah, perintah ini tetap berlaku. Kaya tidak berpengaruh, miskin tidak juga berpengaruh. Semua keadaan yang kita alami menghadirkan hukum ini berlaku dalam kehidupan kita. Itulah al-insan. Paham sampai sini? Sekarang, apa yang mengikat kita agar bisa menjalankan hukum ini yang pahalanya begitu besar, nilainya agung di sisi Allah, Bahkan pengabaiannya menghadirkan dosa yang tidak ringan. Saking dahsyatnya, anak-anak bisa menangis mendengar kalimat ini. Baik. Teruskan. Informasinya, biwalidayhi husna. Biwalidayhi husna. Waliday menunjuk pada kedua orang tua. Hurufnya menggunakan huruf ba. Ba itu punya 14 fungsi dalam bahasa Arab. Antum boleh buka kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al Ansari. Ya, di situ antum akan temukan pada jilid yang pertama pembahasan tentang huruf ba sampai halaman ke-59 ada 14 fungsi ba dalam bahasa Arab. Ada musahabah, ada ilsaq, ada istighraq, ada tab'id ma'at tahdid, ada tab'id min duni tahdid. Itu tidak mudah. Awas, antum harus pahami fungsi ini sesuai dengan konteksnya. Bismillah itu ada baknya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa fungsi bak di situ? Antum tahu fungsi ba aja, maka antum akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat itu, di ayat yang dimaksudkan. Huruf ba di ayat wudhu, Quran surah kelima ayat ke-6 paling kiri sebelah atas ketika mengatakan usikum. Usaplah kepalamu dalam wudhu. Kenapa menggunakan ba? Di situ fungsinya beda dengan fungsi basmalah. Lain lagi, bahkan ada seorang Indonesia kuliah di S3 Al Azhar mendapatkan gelar doktor hanya membahas huruf ba ini saja ba dapat doktor ayo silahkan antum masih ada huruf ta huruf ta ya jim sampai dengan ya terbuka peluang bagi kita semua itu baik teruskan nah ba di sini biwalidayhi ba nya bukan sekedar berfungsi lisak atau musahabah bukan juga tab'id, tapi menunjuk pada tauhid awas tauhid Taukid itu sesuatu yang ditegaskan. Rukumnya rekat, kuat. Di seakan-akan Allah ingin katakan lagi, sudah menggunakan na, sudah menggunakan wasa, pakai ba lagi. Ya, hati-hati. Bisa Allah menggunakan lam, wasainal insana liwalidayhi. Tapi pasangan wasa, pakai ba. Ba itu lebih tegas, kuat. Seperti contoh ayat ini misalnya, di atin. Alai sallahu bi ahkamin hakimin dalam kalimat biasa bisa dikatakan begini Alaih sallahu ahkamal hakimin tapi ketika menggunakan ba itu untuk penegasan hei hanya Allah hakim yang paling adil hanya Allah nggak ada yang lain Nabi bisa berkata ketika dikatakan ikra baca Nabi mengatakan tu saya nggak bisa baca tapi kenapa Nabi menggunakan ba ma anabi kori untuk menegaskan saya benar-benar nggak -benar bisa baca Jangan paksa saya, saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca sampai dipeluk oleh malaikat dikatakan ikra bismi ladzi hey, baca atas nama Rabbmu bukan karena kamu nggak pernah punya guru yang mengajarkan bukan kamu karena nggak pernah sekolah bacakan karena Rabbmu yang menciptakan kamu saja begitu mudah apalagi menjadikan kamu paham tentang bacaan ketika semua dikerjakan karena Allah maka yang sulit itu akan semakin mudah itu kuncinya nah ba dalam kalimat walidayhi ini itu menunjukkan aspek taukin. seakan Allah ingin mengatakan Hei, saya tegaskan ya, saya berikan pesan yang kuat, ada pahala yang melimpah, pesan yang agung bagi orang tua, saya tegaskan betul, tingkatkan baktimu kepada keduanya. Kalimatnya menggunakan ba, seakan-akan ada yang penting di dalamnya dan tidak boleh kita abaikan. Saking pentingnya menggunakan ba itu, fungsi keduanya lisak, lekat, dekat. Bakti pada orang tua itu disandingkan dengan ketaatan kepada Allah. Silakan antum cek. Sal. Quran surah ke-17 ayat 23 ketika Allah menyebutkan sembah Allah ibadah kepada Allah langsung setelahnya bakti pada orang tua wa Quran surah 17 ayat 23 paling kiri di pertengahan wa qadha rabbuka ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana kenceng dan kami telah tetapkan, Rabbu yang menetapkan. Kalau Allah sudah menetapkan, tidak ada perubahan di dalamnya. Apa kuasa antum untuk merubahnya? Allah tetapkan, gak ada yang bisa rubah. Kata Allah, Rabbmu telah menetapkan. Allah iya. Jangan sampai engkau ibadah menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Gak ada yang lain. Dah, itu sudah ketetapan. Awas, kalau anda berusaha merubah ketetapan Allah, jadi masalah. Ketetapan manusia saja dirubah pakai proses. Dan itu tidak mudah. Bahkan tidak sedikit yang kecewa ketika dirubah tapi Allah ketika menetapkan mustahil kita bisa merubahnya. Nah kata Allah tidak ada yang layak diibadahi disembah kecuali saya kata Allah. Setelah mengatakan sembah saya lihat kalimatnya. wabil walidaini menggunakan ba disandingkan dengan penyembahan kepada Allah. Kata para ulama tafsir, berbakti kepada orang tua. Kenapa diletakkan setelah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Seakan-akan menegaskan tingginya kedudukan bakti kepada kedua orang tua. Sampai urutannya disandingkan setelah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas di sini? Nanti kita akan lihat tafsiran hadis-hadisnya. Di antara urutan-urutan yang dimaksudkan. Di antum, kalau menghilang bakti, abai bakti pada kedua orang tua. Itu bukan sekedar melahirkan dosa. Maaf, seakan-akan antum akan langsung berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Baik. Kalimat terakhir. Husna. Husna. Turunan katanya sifatnya bisa hasanah. Sifat ibadahnya disebut dengan ihsan. Husna itu kebaikan yang melahirkan pahala. Jadi setiap dikerjakan pahalanya ada. Ya, jadi ketika Allah mengatakan bakti pada orang tua menggunakan kalimat husna seakan-akan memberi pesan. Ketika engkau praktekkan bakti itu dituliskan pahalanya untukmu. Lihat totalitas. Jadi apapun anda, kan, anda jadi direktur, mama anda minta sesuatu nggak usah gengsi. Ketika diikuti pahala dituliskan untuk anda. Ya, ada seorang ulama, ya ketika sedang beraktivitas, Tiba-tiba ibunya manggil, fulan dipanggil. Gak pakai ustad, ustad tidak. Namanya langsung, Adi sini, masya Allah. Gak ada malu, gak ada apa, tinggalkan sementara, datang ibunya. Dan gak ada malu, dituntun di bawah dan sebagainya. Di situ dituliskan pahalanya. Antum jadi apapun, antum boleh jadi dosen terbaik. Boleh jadi direktur champion di perusahaannya. Boleh jadi apapun. Tapi di hadapan orang tua ketika bakti diberikan, pahala dituliskan di situ. Jelas? Ah, yang kedua, sifat husna. Itu disebut dengan ihsan ihsan itu tafsirnya ada di hadis Nabi di riwayat Muslim jilid yang pertama nomor hadis yang ke-8 riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu posisi paling kiri sebelah atas kalau ingin dicocokkan kitabnya cari terbitan Darul Hadis tahun 2002 warnanya biru dongker saya belinya di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006 di belakang Husayniyat harganya dikonversi masih 450.000 9 jilid Ya, nanti kapan-kapan saya tunjukkan kitabnya. Kalau tidak ditemukan, cari di Al Arba'in hadis nomor kedua. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, perhatikan jawabannya. Mal ihsan, maka dijawab oleh Nabi, ta tarahu, fa takun tarahu, fa Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah, seakan merasa disertai oleh Allah bila pun tak mampu menatapnya maka rasakan Allah sedang mengawasimu turunannya husna husna itu turunan dari ihsan jadi kalau anda disebutkan bakti kepada orang tua disebut dengan husna artinya rasakan saat sedang berbakti itu anda sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya berikan ilustrasi begini ada mahasiswa sedang ujian sampingnya CCTV ada pengawasan Baik, ketika CCTV nyorot langsung ke bagian-bagian tertentu pada mereka, masih berani nyontek nggak? Tidak. Kenapa? Resikonya tinggi, takut ketahuan jadi punya masalah. Cuman CCTV. Di Libya dulu kami belajar, nggak ada CCTV yang jaga dua orang. Tapi rekornya 100%. Coba-coba nyontek, dibiarkan aja. Begitu selesai nanti ujiannya, tiba-tiba langsung ada panggilan ke imigrasi ada di kampus imigrasinya langsung dipanggil ternyata selesai anda tadi ketahuan nyontek buktinya ini 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 jam sekian menit sekian detik sekian kami berikan dua jam untuk siap-siap pulang kami sudah siapkan tiketnya dikawal oleh dua orang ke bandara langsung dan dituliskan keterangan orang ini nyontek nggak boleh balik lagi ke sini sudah zero tolerance nggak ada makanya ketika ujian serius karena takut diawasi Antum diawasi manusia saja, begitu seriusnya. Ya, di kantor ada yang ngawasi, serius, takut salah. Ya, maaf, kerja, datang ke kantor, nggak terlambat tuh. Masya Allah, kerja jam 8, datang jam 7. Bahkan bukan cuma takut pengawas, takut macet. Luar biasa. Kok pagi-pagi amat, si amat aja nggak pagi-pagi? Ah, itu kan si amat, takut macet. Masya Allah, takut macet. Macet aja, takut. Kenapa sama Allah antum tidak takut? Sama manusia takut, kenapa sama penciptanya tidak takut? Makanya, orang-orang yang takut dalam kebaikan dia akan menghindarkan diri dari keburukan. Karena itu, ketika orang ihsan beraktivitas, merasa disertai Allah, maka akan takut, khauf dalam dirinya. Ketika aktivitas dia tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya mustahil ada orang mengatakan, "Bismillah, banyak di situ, ilsa, wakat, wakat, bis dengan siapa, ismulah dengan Allah." Di ketika antum mengatakan bismillah, antum sedang merasa disertai oleh Allah. Dilihat, diawasi. Jadi tidak akan pernah ada orang mengatakan bismillah menyentuh minuman yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Kau pakai bismillah? Kan mabuk. Ah, biar berkah. Berkah, Masya Allah. Saja. Tidak bisa. Jadi mustahil mengatakan bismillah melakukan yang salah itu mustahil. Mustahil teman-teman sekalian karena itu ketika bakti kepada orang tua menggunakan kalimat husna di situ selain memberikan gambaran pahala yang banyak juga memberikan cara kepada kita kalau antum ingin mengabaikan baktinya kesal dengan orang tua keluar kalimat yang tidak menyenangkan rasakan bayangkan bukan cuman keluar kalimat tapi antum sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak malu berkata kotor disaksikan oleh Allah antum marah saja kelihatan orang lain antum simpen simpen Antum berkata yang kotor saja atau melihat yang tidak baik, kelihatan oleh orang lain antum tutup-tutup. Maka kenapa ketika antum berkata yang kotor dan Allah saksikan tidak malu dengannya? Karena itu, teman-teman sekalian, maka ketika ada situasi yang kurang menyenangkan hubungan dengan orang tua, maka nanti kita akan lihat bagaimana ayat Al-Qur'an dan hadis memberikan jalan. Salah satunya, minimal malulah terhadap Allah. Karena kita bukan hanya berhadapan dengan orang tua, tapi juga disaksikan oleh Rabb yang menciptakan kita semua. Jelas sampai sini? Ah, maka kesimpulan pertama, bakti pada orang tua menghadirkan pahala yang begitu besar. Mudah-mudahan sampai nanti pada hadisnya, ya, nanti saya berikan kisi-kisi. Pahalanya tidak hanya melimpah saat di akhirat, tapi diberikan bonusnya saat di dunia. Jadi kalau antum punya bakti tinggi pada orang tua, itu Allah akan berikan juga balasan-balasan dunia yang tidak ditangguhkan sampai ke akhirat. Akhirat pahalanya, bonus yang diberikan di dunia dua bakti pada orang tua, sekaligus menjadi gambaran ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau antum rajin sholat tapi bermasalah dengan orang tua dengan cara yang tidak benar, ini menunjukkan antum pun kurang taat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga bakti pada orang tua dikuatkan, dikuatkan dengan huruf taukid huruf Taukid yang menegaskan hukum sekaligus tingginya konsekuensi pelanggarannya sekaligus tingginya konsekuensi pelanggarannya di hukumnya sangat tegas kalau dilanggar dosanya nggak seperti dosa biasa nanti kita akan lihat dalam paparan hadisnya bahkan nanti mohon maaf bisa berdampak juga pada masalah-masalah dalam kehidupan kita sudah ya? sekarang mari kita bacakan hadis yang pertama terkait tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala di maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang sahih. Haddatsana Abu Al-Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Al-Aizar akhbarani qala sami'tu Abu Amr as syaibani yaqul haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa syarab yadi dari Abdullah radhiyallahu taala anhu qaal di sini kita bacakan haditsnya Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Imam Al-Bukhari mengisahkan tentang sahabat Abdullah radhiyallahu taala anhu yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Pertanyaan ini sekaligus jawabannya menjadi tafsir dari ayat tadi Baik mari kita lihat Ayyul amali ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul adadi ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini luar biasa dahsyatnya. Saya tuliskan dulu ya. Baik. Dan saya ingatkan apa yang saya tuliskan terkadang tidak tercantum di kitab. Ya, jadi antum kalau ada yang penting cepat antum tuliskan karena nanti kadang-kadang saya tidak minta dihapus pun bisa dihapus itu, ya. Dan semoga Allah mengampuni dosa orang yang menghapus yang tidak saya mintakan menghapus. Baik, bismillah. Yang ini tidak apa-apa, ya. Jazakallah khair. Pemirsa, masa sikin, ya. Turunkan. Satu, amal apa yang paling dicintai Allah? Ya. Artinya, amal ini sangat dicintai Allah, konsekuensinya ketika antum mengerjakannya, antum pun bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, apa gambarannya seseorang yang dicintai oleh Allah? Jika seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu taala, maka yang pertama Allah berikan akan mengampuni seluruh dosanya. Ampunan dosa. Dalil yang ditemukan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah katakan Muhammad jika kalian serius mencintai aku ikuti ikuti aku ikuti sunnah petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam poinnya lihat yuhbibkumullah maka Allah akan cintai kalian cintai nah ketika Allah mencintai seorang hamba apa yang diberikan wayaghfir lakum dzunubakum yaghfir dzunub ya yeah. dzunub itu jamak dari kata zambun kalau zambun itu baru sedikit. Tetap dosa. Tetap dosa. Cuman dosanya tidak sebanyak yang ini bentuk jama'. Ya, Allah menurunkan kalimat zambun misal di Quran surah ghafir, surah ke-40. Ya kan? Allah sampaikan ayat ketiga. Ghafiri zambi wa qabilit tawbi. Ghafiri zambi. Ghafir dipasangkan dengan zambun. Tapi kalau sudah jama' bentuknya banyak, banyak, banyak. Maka berubah bentuk zambun jadi zunobun, bentuk jama'. Ya, Nah, kalau seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat Al-Qur'annya mengatakan wa yaghfir lakum bukan dzambakum tapi dzunubakum, berpeluang semua dosanya. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa saat ini? Boleh unjuk tangan? Serius, saya pulang. Ya kan? Sudah, gitu kan? Ya. siapa? Saya masih masih punya dosa, gitu kan? Dan hebat ya, Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi Rasul bahkan dijaga dari maksiat, maksumun minal maksiat, madmunun bil jannah, dijamin masuk surga. Bahkan sebelum meninggal sudah turun surah Al-Qur'an menjamin surganya. Satu-satunya nabi yang ketika masih hidup ayat surganya sudah turun. Inna Kami sudah jaminkan padamu kenikmatan surga yang sangat indah. Ada sungai khusus untukmu di surga. Jaminan sudah ada. Tapi masih beristighfar dalam hariannya minimal 70 sampai 100 kali. Bahkan menjelang tidurnya masih istighfar. Ba'da salatnya masih istighfar. Setelah beliau sholat, hadis muslim, hadis 591. astaghfirullah 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 Menjelang tidurnya masih istighfar, 70-100 kali. Siapa kita dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Lihat wajah-wajah kita, Nabi bukan, Rasul bukan. Tidak ada satupun ayat surga turun menjamin kita. Antum tidak istighfar, antum terlampau lelah ayo coba berpikir lagi ah, jelas ya jadi kalau kita sudah dicintai oleh Allah maka dosa digugurkan kalau dosa digugurkan berarti peluang-peluang berbuat kotor sudah tidak ada yang ada yang baik-baik saja ada penjagaan Allah di situ ini ciri orang yang dosanya diampuni jadi kotoran-kotoran dos, dari dosa itu sudah nggak ada makanya ketika dia bertobat tobat tuh kembali ke dalam kejalan yang baik kembali ke jalan yang benar ketobat Nah orang yang tobatnya benar seperti gambaran di Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan 18 paling kiri sebelah bawah. Nah, taubatu ala Allahi ya'maluna su'a bi jahalatin yatubuna minqarib. Ketika dia bersegera tobat dari dosanya, cirinya apa? Salah satunya selain mengakui dosa, menyesalinya dan meninggalkannya. Jadi dia nggak kerjakan lagi kalimat ini. Maaf, pernah misalnya berbuat gibah, gosip misalnya. Membicarakan keburukan orang. Kemudian dia tobat. Nah, ciri tobatnya yang diterima adalah ketika dia bisa meninggalkan perbuatan ini. Allah mengampuni dosa ininya, maka hilang dia. Maka lisannya tidak bisa berbicara yang tidak baik lagi. Yang muncul yang baik-baik. Makanya kalau orang diampuni dosanya oleh Allah, masih hidup ya di dunia, orang ini akan dijaga dari perbuatan yang tidak baik. Baik. Katanya baik, sampai ke ujung kakinya. Gosip, hilang. Selesai. Saya tidak usah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak seperti akhi yang itu tuh. Ah, sama belum diampuni. Okay. jelas ya. Nah, jadi sahabat ini ketika bertanya, saya penting teruskan karena di sini tidak ada syarah demikian. Maksud saya kalau antum mengamalkan apa yang dijawab oleh Nabi di sini, tidak sekedar amalan antum melimpah pahala, tapi berpeluang menggugurkan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Jelas. Apa saja amalan yang dicintai oleh Allah. yang dengan itu berpeluang dosa kita pun digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu, qala beliau mengatakan, awas, fokus baik-baik ya, kita amalkan setelah mendengar kalimat-kalimat ini. Pertama, as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Uh, tolong fokus baik-baik ya ini bagian terpenting yang saya sampaikan saking pentingnya baterai aja hampir habis tuh ya ini boleh muncul lagi Bismillah, Bismillah. kedengaran suara saya Alhamdulillah satu as-salatu ada waktiha baik kalau ada waktu sesuatu kata menunjuk pada waktu Kemudian waktu ini menunjukkan pada penunaiannya tepat pada waktunya di saat diperintahkan maka kalimatnya menggunakan ala. Ala itu sesuatu yang dimiliki tapi menunjuk bukan kepada kepemilikan benda. Ya, semacam waktu dan sebagainya. Tapi kalau menunjuk pada benda kalimatnya menggunakan lam. Misal al kalam li 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 ini spidol punya saya. Ya. Al li rumah itu punya saya kadang disingkat lamnya dibuang menjadi i baiti rumah saya kolami pulpen saya kitab buku buku saya kitabi baik zauj zauj suami suami saya zauji gampang gampang teman-teman sekalian mudah ab bapak bapak saya abi um ibu ibu saya umi gampang ya tapi barang nggak dipakai bekas baik yang nggak dipakai Ah, itu ya itu ngarang, <tik> Misal. ya itu kadang-kadang ya suka muncul, kayak gitulah ya halaman luar tera, salaman luar saya, ah, itu ngaco, ya udah sini fokus baik-baik. Ah, maksud saya ketika waktu menggunakan kata Allah ini menunjukkan tepat pada masanya di amal yang paling dicintai oleh Allah yang pertama sholat artikan tepat pada waktunya ala berarti tepat bisa besok subuh jam berapa 4.15, 4.10, ayo berapa lagi? Baik, ayo diskusi dengan teman, tanya kawan, call a friend, ayo. Baik, 4 berapa? nggak apa-apa, beda, tidak ada masalah, ini menunjukkan antum datang dari daerah yang berbeda-beda. Betul, kalau sama Bekasi 410, sekarang naik 411 untuk hari ini. Tadi menyebutkan 415 berarti bukan daerah sini, masya Allah. Betul, saya bersyukur kepada Allah. Antum diberikan keringanan langkah dari sekian manusia yang hidup. Antum yang digerakkan ke sini. Padahal saya yang ngundang enggak, DKM juga yang ngundang enggak. Siapa yang menggerakkan langkah antum? Kalau antum sudah digerakkan, mustahil kalau bukan oleh Allah. Kalau antum digerakkan oleh Allah, dihadirkan di sini, duduk di sini untuk dirubah menjadi lebih baik dan antum belum tersentuh jadi berubah, antum perlu dikemanakan lagi. Ya, dan memang settingan jam kita beda ya kita ambil yang tengah-tengah lah misal baik ambil dah saya ambil 4.15 yang tadi antum sebutkan adzan subuh 4.15 berarti waktu salat disampaikan telah tiba baik jadi 4.15 itu waktu salat waktu salat adzan itu penanda waktu salat tiba iqamat penanda waktu salat akan dilangsungkan secara berjamaah di adzan penanda waktu salat tiba jadi kalau antum mendengar adzan dalam situasi misalnya tertentu yang tidak memungkinkan ke masjid, misal sedang di perjalanan, sedang macam-macam, artinya waktu salat itu tiba. Nah, kalau dikatakan as-salatu ala waqti subuh 4.15 berarti waktu 4.15 ini adalah dimulainya apa? Pertanda waktu salat tiba. Pertanda waktu salat tiba. Artinya kalau kemudian dipanggil 4.15, sholatnya ingin kita tunaikan, Ya, baik itu dimulai dengan sholat sunnahnya setelah adzan selesai, kemudian kita tunaikan sholat fardunya, maka mohon maaf kisarannya tidak akan jauh dari sini. Jadi begitu adzan berkumandang, maksudnya antum sudah siap sholat, bukan baru bangun. Itu maksudnya. Jadi kalau adzan subuh 4.15 akan disukai oleh Allah sholat tepat pada waktunya, maksudnya begitu dipanggil antum siap sholat. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh? 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 Hati-hati ya, ini bagian yang pertama, 4.15. Jadi kalau 4.15 dipanggil, antum mesti bangun dari sebelumnya. Kalau tidak tahajud berarti jam 4 antum sudah bangun. Itu kan? Siap, siap. Coba antum biasakan penyesuaian untuk kesadar sepenuhnya itu kira-kira berapa menit. Dicek, itu kan? Kadang-kadang kan kondisinya beda-beda. Walaupun kemarin pun saya tegaskan, kadang-kadang alarm disettingkan tiga kali. Untuk mendapatkan 4.15. Ya? Jam 3 lewat 40, Tiga lewat 50 ya jam 4 lewat 00 kan begini kini untuk mematikan alarm yang kedua alarm kedua matikan alarm ketiga alarm ketiga siap-siap lah ya sebelum adzan itu ah sekarang kalau kita ingin mengecek di mana tingkatan kita layakkah kita mendapat ampunan Allah antum ini memohon kepada ampuni dosa saya Allah ampuni dosa saya Allah lalu Allah beri jalan untuk mengampuni dosa antum kenapa antum nggak ambil jalannya apa nih buru waktu sholat Tunaikan tepat pada waktunya. Di orang-orang yang terbiasa datang tepat pada waktunya, direspon tepat waktu. Respon tepat waktu semakin dia melekat dengan Allah. Kedekatannya tergabung, maka disitulah kemudian hubungan kedekatan itu melahirkan perhatian Allah yang lebih kepadanya. Ya. Makanya rumus doa pun itu diikat dengan seberapa cepat kita merespon. Ya panggilan-panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan saya ajarkan kemarin dalam sesi Al-Quran sunnah solution. Quran surah kedua ayat 186. Di jawaban doa itu juga diikat dengan seberapa cepat kita merespon ketentuan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, Quran surah kedua ayat 186, paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa Kalau hambaku bertanya padamu Muhammad tentang aku, sampaikan kepadanya enggak perlu dicari, aku dekat. Memberi harapan secara psikologis. Uji budak wa Aku akan jawab setiap doa hambaku yang dimohonkan kepadaku. Di sifat doa itu kalau dipanjatkan itu sifatnya dikabulkan. Di sesungguhnya Allah itu enggak pernah tidak mengabulkan doa. Sifatnya selalu dikabulkan, dikabulkan. Yang jadi masalah nanti kalau ada seseorang yang sulit terkabul doanya atau lambat terkabul atau mohon maaf sama sekali tidak terkabul, bukan Allah tidak mengabulkan, dia pasti mengerjakan sesuatu yang menjadikan sulit pengabulan doa itu sampai pada dirinya. Contoh. Lihat ya. Falyastajibuli. Rumus pertama. Kalau ingin doa cepat dikabulkan, maka ketika Allah mengatakan ujibu, Allah meminta pada kita falyastajibu. Kamu ingin doa, kamu cepat saya kabulkan kata Allah, maka cepat pula respon seruanku. Kita kan berdoa menyeru kepada Allah kan? Ya Allah, mohon ya Allah begini, begini, begini. Nah kalau seruan anda ingin cepat direspon oleh Allah, maka seruan Allah pun respon dengan cepat. Seberapa cepat kita merespon seruan Allah, seketika itulah kemudian Allah secepat mengabulkan doa kita. Jadi kalau antum dipanggil subuh 4.15. Allahu akbar Allahu akbar saat dipanggil antum pun sudah siap merespon seruan Allah, maka seketika itulah sifat Allah diberikan jawaban kepada antum. Saat antum memohon dikabulkan pada saat itu. Kalau memang permintaan antum sesuai dengan yang dibutuhkan, karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan bukan apa yang diinginkan. Kadang-kadang agak terlambat sampai antum siap menerimanya. Kadang-kadang diganti dengan yang lebih baik yang antum butuhkan, bukan apa yang antum inginkan. Tapi tetap dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum melambat-lambatkan seketika jawaban pun datang lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid yuk, baru komat. Lumah kan? Ya, Masya Allah. Tuh, dan muncul gitu. Maka jangan heran ketika antum nuntut kepada Allah pun, responnya sesuai dengan respon antum. Jangan ingin merasa cepat. Ya kemarin kemana aja. Ke masjid jarang ada. Baca Al-Quran jarang. Begitu gajian terlambat tiga bulan langsung ke masjid. Masya Allah. Ya, tahajud. Baca Al-Quran. Kurang apa lagi saya bermohon kepadamu. Kurang banyak. Ya, tahajud cuma dua rakaat Ya puasa setengah hari. Baca Al-Quran cuma satu huruf. Ya kan? Untuk lebih banyak. Nun. Sudah dulu. Ah, ini Masya Allah. Terus dia berdoa kepada Allah. Ah, kurang sehat orang itu. Coba lah teman-teman, fokus. Yang paling aneh itu, ya sudah mengabaikan. Dipanggil 4.15, baru bangun 5 lewat 14. Ya kadang-kadang. Ini pun gak ingat sholat. Nah, itu yang susah. Dan paling aneh kalau nuntut ke Allah itu kayak gak logis gitu. Nuntutnya keterlaluan. Tapi ketika dipanggil gak ada respon. Ya itulah kadang-kadang sebagian dari ciri khas manusia yang harus kita kemudian arahkan kepada yang lebih baik. Nah, jadi ini bagian yang pertama, teman-teman sekalian. Allah kadang berikan jalan atas jawaban kita. Cuman ketika jalan itu dibentangkan kepada kita, kita tidak melaluinya. Itu yang jadi masalah. Jelas di sini. Awas. Sebelum dihapus ya. Alright. Dua. Uh, sekarang apa korelasi kalimat pertama ini dengan ayat Quran tadi? Tadi kan saya sampaikan kalau antum masih ingat bahwa bakti pada orang tua diletakkan setelah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil turunannya Quran surah ke-17 ayat 23. Bukankah salat bagian dari menyembah Allah Subhanahu wa taala? Dan hanya itu ibadah terbaik dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salat Makanya ketika Allah kemudian ingin menjadikan seorang hamba ingin dekat dengannya, maka sholat yang terbaik teman-teman. Saya kasih jabaran paling paling dalam ini. Jika Anda ingin menghadirkan kedekatan dengan Allah dan selalu ingat dengan Allah. Ingatan yang menjadikan dekat disebut dengan zikir namanya. Ya. Itu nanti caranya banyak. Misal berdoa itu zikir. Makanya ketika antum berdoa, merasa ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala zikir. Quran surah 7 ayat 205. rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa al jahri minal qaul. Silahkan berdoa dengan lembut. Hadirkan kalimat-kalimat yang mengalun indah. Rasakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Ayub berdoa kala sakit. nun Nabi Yunus berdoa dalam kesulitan. Nabi Zakaria berdoa dalam ujian belum dapat keturunan. Maryam berdoa ketika mendapatkan celaan. Doa zikir baca Al-Quran, zikir. Karena itu Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu Karena itu ketika antum sedang membaca Al-Quran Ada kedekatan tersendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala Gak percaya silahkan Ya silahkan Quran itu beda pak jadi begitu antum baca, kayaknya ada suasana lain gitu. Jangankan manusia, hewan pun dibentangkan musab Saya tadi pagi baru menerima kiriman video itu. Bagaimana seekor kucing, ya lagi-lagi kucing gitu kan. Dia berputar-putar, kemudian diberikan sebuah alat perangsang gitu kan. Terbenda untuk merangsang penciuman dia. Masya Allah. Letakkan musab tidak dia langkahi, tidak dia injak. Buku biasa, dia injak. Kucing aja, paham. Kenapa kita yang bukan kucing tidak seperti itu? Hati-hati teman-teman sekalian. Kadang-kadang hewan itu saya kasihan betul. Perilaku manusia disalahkan hewan. Antum yang punya masalah, yang malu antum. Kenapa kucing yang disalahkan? Malu-malu kucing. Yang keliaran malam-malam perempuan yang disalahkan kupu-kupu. Coba cek. Yang punya masalah laki-laki yang kena buaya. tuh. Begitu makin majalah yang kena kelinci. Kan aneh. Yang korupsi manusia yang kena tikus. Bahkan ketika kesalahan itu diungkapkan yang disalahkan kambing. Yang hitam lagi. Kita tuh banyak adilnya Banyak adilnya Giliran korban hewan yang dipotong, kan? Mbak, jadi dalam beberapa bagian tertentu kita mesti kembalikan kepada kebaikan-kebaikan. Nah, ayo kembali lagi ke sini. Jadi pertama, bagian penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu baca Al-Qur'an, dikit apalagi kalau Qur'annya hadir di benak kita. Dihafalkan. Makanya penghafal Qur'an yang baik itu kedekatan dengan Allahnya lebih terjaga. Karena itulah penghafal Qur'an empat kali levelnya dinaikkan oleh Allah dibanding pembaca. Quran surah ke-54, empat kali ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana li dhikri. Menghafal Quran disebut dengan zikir. Jadi kalau antum menghafal Quran, tapi tidak menjadikan antum dekat dengan Allah, salah cara antum menghafal. Salah antum. Menghafal Quran itu lain kalau benar. Lisannya hati-hati, karena takut kalau bicara Allah nggak rela dengan lisannya. Pandangannya mulai hati-hati, langkahnya mulai hati-hati. Anak antum disekolahkan di ma'had tahfidz al-Quran. Pulang dari situ hafalan 30 juz, tapi akhlak gak berubah. Ada yang salah cara dia menghafal itu, ada yang keliru. Ya, di Libya pernah ada Zlitin. saya itu, masya Allah. Kalau ingat Libya itu, itu negeri Quran itu nomor dua di dunia setelah Palestina. Penduduk 5 juta, sejutanya sudah 30 juz, juz. Sisanya 15 juz, 10 juz dan sebagainya. Saya pernah talak langsung pada Syahali di Sukabara. Begitu sedang talak begini, tiba-tiba datang seorang anak perempuan kecil lucu cantik dan luar biasa, bawa selang. Anak itu dengan polos berkata, usia 3-4 tahun lah. Syekh, idribi ini. Syekh, tolong pukul saya dengan selang ini. Saya pikir, kenapa ini? Apa kata anak ini? Lihat baik-baik. Lima, kata syekh kami dengan tersenyum. Kata anak ini, nesit saya lupa. Pikir anak ini, ada sumbatan di kepalanya. Tolong pukul dengan selang, supaya hilang sumbatannya, lancar hafalan Qurannya. Teman-teman, itu dulu diwariskan jadi budaya tuh di Libya itu menghafal Quran. Jadi kalau anak usia remaja nggak hafal Quran, dia aib nggak punya temen tuh. Saking inginnya dekat dengan Allah. Dari kecil orang tua yang mengatakan tolong didik anak saya jadi hafal Quran. Tolong didik, tolong didik. Ya, makanya luar biasa. Jadi antum kalau nggak percaya silahkan. Antum hafal, hafalin deh malam ini ya. Mulai menghafal satu surah yang belum antum hafalkan. Gak usah tinggi-tinggi ambil juz amma yang belum hafal apa. Misal an-naba, gitu kan? Atau at-takwir ambil lah yang tengah-tengah dulu misalnya. Begitu antum hafalkan, ada suasana tersendiri dalam jiwa yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Silahkan cek. Dan ada kedekatan terbangun dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir, zikir, baca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, berdoa, istighfar, zikir, dan puncak zikir itu salat. Puncaknya. Karena saat Anda salat, Anda membaca Al-Qur'an. Saat Anda salat, Anda menghafal Al-Qur'an. Saat Anda salat, Anda berdoa kepada Allah. Saat anda sholat, anda istighfar kepada Allah. Kalau sholat menghimpun segala jenis zikir, belum menjadikan anda dekat dengan Allah, anda kurang apa lagi? Makanya ketika anda diminta sholat oleh Allah, sesungguhnya Allah nggak butuh sholatnya. Kita yang butuh dengan Allah. Karena dengan itu kedekatan terjalin dengan Allah, dengan itu istighfar kita lakukan kalau dekat suasananya air mata bisa mengalir. Kemudian ampunan diberikan maka bersihlah keadaan diri kita. Makanya orang yang sholatnya benar kalau sudah diampuni dosanya maka dia akan terbebas dari sumber keburukan. Quran surah ke-29 ayat yang ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Satu, amalan yang dicintai oleh Allah. Dua, setelah menyebutkan itu. Kultus semaayun Aku bertanya lagi, setelah itu apa? Qala Masya Allah Thumma birrul walidain Setelah itu Berbaktilah kepada kedua orang tua ah, Letaknya langsung Setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Nabi langsung menjelaskan Kandungan ayat tadi Saking pentingnya bakti kepada kedua orang tua Itu diletakkan urutannya Setelah sholat lima waktu Disejajarkan dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi, kalau antum maaf ingin mencari amalan setelah sholatnya maksimal, yang dengan amal itu dosa bisa digugurkan, kedekatan bisa dibangun, cinta bisa diraih. Ada orang tua, makanya mumpung masih ada, ayo manfaatkan. Barangkali Allah titipkan kepada antum, bukan ingin membuat antum lelah. Barangkali ingin ya mengurangi, bahkan menghilangkan dosa-dosa yang melekat dalam diri antum, ingin menghadirkan cinta Allah kepada antum. Ingin memudahkan aktivitas yang antum sedang jalani. Saya sering katakan begini ya. Saya sering katakan. Maaf ya. Hasil kerja keras antum itu. Kalau antum sukses. Boleh jadi kerja keras antum cuma 30 persennya. 70 persennya. Disitulah tangisan ibunda anda. Yang menangis di pertengahan malam. Peluh keringat ayah anda. Yang dalam mencangkul itu berkata kepada Allah. Ya Allah mohon. Jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya. Ya Allah jadikan dia lebih bahagia. Pernahkah Antum dengar kisah ketika Sayyidah Hajar alaihissalam mencari air untuk Ismail alaihissalam? Silahkan cek. Yang bolak-balik siapa? Hajar. Naik sofa, turun ke Marwah, balik lagi. Berapa balikan? Tujuh kali bolak-balik? Teman-teman sekalian. Yang dapat airnya siapa? Ismail alaihissalam. Sekarang lihat baik-baik. Saat Ismail alaihissalam ingin air, itu kan bayi bergerak-gerak nangis jarang hampir sampir saya nggak pernah lihat ada bayi nangis kaki tangannya nggak gerak iya iya begitu kan pasti punya masalah itu kalau dia menangis pasti bergerak tuh kanan kirinya makanya dia menangis minta air asi tidak keluar disimpan di bawah ibunya bolak balik jadi saat ibunya naik ke sofa kaki masih bergerak hantam tanah ini tangan begini begini tapi nggak ada yang keluar kapan air itu keluar ketika ibunya bertawakal kepada Allah. Lihat lagi bermohon kepada Allah. Rabbig warham wa'fu wa taqarram innaka antal akram. Ya Allah, enggak mungkin kau titipkan. Ya Allah, ujian ini kecuali engkau berikan jalan keluarnya. Ya Allah, hamba sangat yakin dengan karuniamu. Ya Allah, hamba mohon. Ya Allah, hamba mohon. Sofa, berfikir dengan cara yang bening. Marwah, mengharapkan hasil terindah harapan besar yang ingin diraih. Bolak balik, bolak balik tujuh kali. Begitu sampai tujuh balikan, turunlah kemudian anugerah Allah di situ. ikhtiar. Ikhtiar dibangun, kemudian hasil didapatkan. Kadang-kadang yang ikhtiar orang tua, yang dapat hasil anak. Makanya ibadahnya disebut dengan sa'i. Apa itu sa'i? Kalau tidak tahu, katakan. Allahu'alam gampang. Apa itu sa'i? Ah, sa'i itu asalnya bukan lari-lari kecil. Bukan. Sa'i itu dari kata sa'ayas, Kesungguhan dalam berusaha. Asalnya itu ya asalnya kesungguhan dalam berusaha jadi kalau antum serius dapat yang diraih Quran surah ke-17 ayat 16 sampai 17 paling kiri sebelah atas Allah menyebutkan orang yang berusaha serius sa'a disebutkan sa'a untuk urusan akhiratnya diberikan diberikan sepanjang dia serius dengan baik sa'a yas'a sa'yan sa'i, usaha yang sungguh-sungguh. Kenapa ibadahnya disebut dengan sa'i? Karena pada saat itu ada orang yang sangat berusaha dengan serius ingin mencari air untuk anaknya. Ibu yang bolak-balik, anak yang dapat air. Begitu sampai pada yang ketujuh, hamparan tangisan dan permohonannya menyentuh arus seketika turun malaikat, menggerakkan sayapnya, ya menyertai telapak kaki Ismail ketika menghentak ke air, ke tanah, tis. Malaikat menghentakkan sayapnya, keluar air. Ibunya melihat, kata ibunya zam, 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 zam. Apa itu zam, zam? Bukan Allah Alam, ada artinya. Ada artinya. Baik, dan bukan Allah Alam artinya. Zam, 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 artinya kumpul, jangan berhenti. Jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Karena itu disebut dengan zam, zam. Sampai hari ini tidak berhenti. Bagaimana ketulusan seorang ibu dalam mendekat kepada Allah. Menghasilkan anugerah pada anak yang tidak berhenti keberkahannya Karena itu saat antum merasa sudah sukses Usia antum sudah matang 40 tahun ke atas Maka turunlah Quran surah ke-46 ayat ke-15 Paling kiri sebelah atas Jangan antum kira kesuksesan itu antum yang raih. Lihat kalimatnya Lihat Kami wajibkan, wasiatkan, tegaskan kepada setiap anak Bakti kepada kedua orang tuanya seakan-akan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kamu sudah mengandung kamu dalam keadaan lemah luar biasa. Kemudian memberikan asinya lemah luar biasa. Perjuangannya berat. Nah, ketika engkau sampai pada usia 40 tahun minimal, banyaklah berdoa kepada Allah. Lihat, antum usia 40 tahun, perhatikan bimbingan doanya dari Allah. Ya, perhatikan doanya. jawab. Ah ya, yeah? baik. Kedengaran suara saya? Tidak. Kenapa bisa jawab? Ya. Yeah. Hati yang dengar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Alayya, lihat. Wa ala walidayya. Ya Allah, mohon bimbing hamba untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang telah engkau titipkan kepada hamba. Lihat-lihat, dan bukan hanya kalimat hamba tapi disebutkan walidaya orang tuanya disertakan ya kata sebagian ulama tafsir kenapa orang tua disertakan pada pengakuan nikmat karena orang itu mesti sadar anak mesti tahu boleh jadi usia dia atau usaha dia untuk mendapatkan hasil itu bukan karena kerja kerasnya lebih banyak karena orang tuanya mustahil teman-teman sekalian antum ujung-ujung mendapatkan sesuatu pasti ada kaitan dengan orang tua antum yang berdoa kepada antum, yang bermohon kepada Allah. Antum disekolahkan investasi orang tuanya, dicarikan guru yang spesial untuk mengajarkan antum, diberikan kasih sayang, makanan terbaik. Tiba-tiba antum katakan, ini semua karena saya. Tidak ada peran orang tua. Siapa antum? Maka jika semua diberikan, maaf kandungan tidak pernah dilepaskan. Belum pernah saya dengar seorang ibu mengandung tiba-tiba mamah mau mandi dulu sebentar ya, enggak bisa. Kemana aja dibawa? Sembilan bulan 10 hari berjuang dengan lelahnya. Quran surah 7 ayat 189. Asi sempurna sampai 2 tahun. Gratis paling bagus Quran surah kedua ayat 233. Mencarikan guru untuk belajar sampai paham ya sampai antum paham bisa berbagi Quran surah ke-9 ayat 122 menjadi dekat dengan Allah dalam belajar Quran surah 58 ayat ke-11 cari guru ngaji ayo talaki datang ke masjid carikan tempat cari guru terbaik sampai doa dilindungkan dari setan contoh Quran surah ke-3 35 sampai 37 semua ada perhatian tiba-tiba setelah dewasa Masya Allah minta sedikit saja antum katakan ah kenapa dan hebatnya orang tua nggak pernah minta Gak pernah minta, jarang umumnya minta. Ya, tapi kalau sudah ada sinyal, antum mesti paham. Itu yang kadang-kadang susah. Ya, Mama, ya nggak apa-apa pakai handphone begini juga nak. Yang penting bisa nelpon, maksudnya ganti handphonenya. Itu, ya. Baik. Silahkan para orang tua setelah tayangan ini uji anaknya ya. Baik. Baik. Papa mah ya nggak apa-apa rumah begini juga. <laughs> Langsung rumah Masya Allah. ya <laughs> Isi dengan kebaikan-kebaikan. Jadi teman-teman sekalian indah. Makanya lihat ya. Itu ditempatkan setelah sholat tepat lima, tepat pada waktunya bakti kepada kedua orang tua jadi berbahagialah antum kalau masih ada orang tua lengkap demi allah saya katakan ya saya, saya ingin katakan pada antum tolong jangan tunggu penyesalan di akhir karena kalau sudah tidak ada, nggak ada kesempatan untuk bisa mewujudkannya. Saya berusaha untuk menghadirkan bakti kepada keduanya. Tapi satu sudah tidak bisa didapati. Ya, saya empat lima bersaudara. Saya anak keempat. Ayah saya mengajar satu musola. Sekarang menjadi masjid. Setiap yang dibawa itu saya dalam taklim beliau. Saya masih ingat betul kalau beliau mengajar itu saya tidur. Ya sekarang tertukar saya mengajar beliau tertidur. Tapi yang paling menarik dalam keadaan selesai mengajar pun kalau pulang saya nggak dibangunkan pak digendong oleh beliau sampai ke kamar tidur dan disitulah kemudian dipastikan tidurnya nyaman. Kalau bangun kadang digoda dan gimana tahunya karena saya pernah pura-pura tidur untuk tahu apa yang ayah saya lakukan dalam keadaan saya demikian. Ternyata dijaga betul sampai ke rumah. Sampai tiba masanya, kemudian saya mau masuk pesantren. Apa yang terjadi? Ayah saya diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit itu kemudian kami menjenguk ke rumah sakit. Ayah saya hanya memeluk, mengatakan, "Maafkan. Saya tidak bisa mengantar. Maafkan, ayah tidak bisa mengantar." Saya peluk beliau saya berangkat ke pesantren dan ternyata itulah akhir pertemuan kami. Saya pulang, kemudian sampai rumah tidak sudah sudah tidak punya kesempatan menatapnya. Ya, sudah dikuburkan, saya peluk ibunda saya, saya temani beliau tidur, hanya melihat dalam mimpi mengenakan kemeja biru, biru muda dan hanya kemudian memberikan isyarat senyuman. Itu akhir yang saya lihat dalam mimpi. Kini saat kita punya sesuatu untuk berbagi, Minimal memberikan kebahagiaan Orangnya sudah gak ada Saya betapa bahagia Waktu membawa ibunda saya haji Saya genggam tangannya Dengan tangan kanan saya Dalam saya saya berdoa kepada Allah Ya Allah mohon ganti Kasih sayang ibu saya Ini ibu saya saya bawa ya Allah Saya mohon ya Allah Ampuni dosa saya ya Allah Ampuni dosa ibu saya Beri kesempatan saya membahagiakannya ya Allah. Beri kesempatan Tangan kanan saya genggam ibu saya Tapi yang kiri itu udah gak ada yang dipegang pak Jadi saya mohon kepada Antum Kalau masih ada orang tua Antum jangan sia-siakan karena kalau sudah nggak ada sulit untuk menemukannya sulit ya. itu anugerah ya teman-teman sekalian saya kira itu bagian kedua ya dan yang terakhir kalau saya bertanya lagi apalagi setelah yang kedua itu kata nabi thumal jihadu fi baru jihad fi perhatikan jihad fi letaknya nomor tiga nomor tiga setelah bakti pada orang tua. Jadi bahkan nanti dalam kaidah nggak boleh antum mau jihad orang tua tidak sepakat antum maksa jihad antum dosa dosa nanti kita lihat bab selanjutnya ada seorang ingin berjihad orang tuanya ternyata belum mengizinkan dia berangkat dan sedih apa kata nabi masya allah kata nabi pulang kamu ke rumah buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis Saking tingginya nilai bakti pada orang tua, pahala antum diberikan di situ. Kadang antum jadi pahala keluar rumah di dalam rumah ada sosok yang sangat dalam yang menghadirkan pahala kebaikan kita. Mungkin jalan surga antum bukan di luar orang tua yang dititipkan kepada antum. Yang lain usia 60 tahun, yang lain 50 tahun. Kok orang tua antum 80 tahun hadir di samping antum? Kadang-kadang rasanya makin repot, makin repot. Ternyata di situ surganya ternyata. Dan itu jihad terpenting dibandingkan dengan keluar dan urutannya nomor 3 urutan nomor tiga. Karena itu hadis ini dan ayat yang kita bahas ingin memberikan pesan yang dalam kepada kita semua agar dalam setiap kesempatan mari kita tunjukkan bahwa tidak salah Allah amanahkan pada kita orang tua yang dengan itu titian surga kita bisa diraih. Teman-teman sekalian, saya kira itu hadis yang bisa kita ambil dalam kesempatan malam ini. Di kesimpulannya, Hadis pertama mengajak kita untuk meningkatkan bakti kepada kedua orang tua. Dengan itu cinta Allah berpeluang diraih. Ampunan bisa didapatkan. Kemudahan nanti kita akan bahas. Itu bisa cepat kemudian kita hasilkan. Dan yang lebih hebat, ridha Allah terbentang di hadapan kita semua. Insya Allah turunan hadisnya kita akan bahas. Saya ingin pastikan dulu, jelas orang saya? Antum paham insya Allah? Kami kira demikian. Subhanallah.